Untuk mengetahui penyebab kebakaran yang terjadi di Rumah Sakit Karyadi Semarang pada Kamis malam, unit Inavis dari Polda Jateng dan Polrestabes Semarang melakukan pemeriksaan serta penyidikan di lokasi kejadian. Kapolda Jawa Tengah yang ditemui awak media mengatakan, dari hasil laporan tim Lapor Polda Jateng diketahui ada dugaan hubungan arus pendek listrik di ruang MRI Gedung Kasuari Rumah Sakit Karyadi Semarang. Jadi hasil investigasi dari lapor kita, dijumpai pada saat jam 8 ada pasien yang dilakukan pemeriksaan yang saat itu stop kontaknya terjadi konsleting. Jadi di situ sudah ditemui adanya stop kontak yang konsleting yang itu mengakibatkan terjadinya kebakaran. Tetapi lebih lengkapnya nanti antara keterangan ahli akan dikombin dengan keterangan-keterangan yang lain yang nanti lagi diperiksa di Polrestabes Semarang. Sementara itu, Kepala Laboratorium Forensik Polda Jateng mengaku pihaknya sudah melakukan pemeriksaan di ruang yang menjadi penyebab kebakaran. Beberapa sisa bahan yang terbakar termasuk kondisi mesin kesehatan yang terbakar dilakukan penyelidikan. Yang munculnya api itu akibat dari adanya konsleting di area stop kontak. Stop kontaknya kondisinya terbakar? Di dalam ruangan itu yang saya pahami ada operator dan ada pasien. Saya kurang tahu. Sebelumnya, ruang MRI yang memiliki akses jadi satu dengan gedung kasuari terbakar pada Kamis malam sekitar pukul 18.50 waktu Indonesia Barat. Untuk menghindari dampak dari kebakaran tersebut, sejumlah pasien yang ada di gedung kasuari diungsikan ke gedung pavilion Garuda. Pihak rumah sakit mengaku pelayanan kepada masyarakat tetap dapat dilakukan karena dapat dipindahkan ke gedung yang lain. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.